masih di Indramayu dan kali ini saya tepat berada di depan gereja tertua atau GKI yang ada di Indramayu atau se-Jawa Barat ini. Dan konon katanya menyimpan sejarah yang bisa kita lihat. Ayo kita masuk ke dalam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Saya Gita. Bisa yang saya bantu? Saya ingin tanya-tanya soal ini gerejanya. Iya, Gita. Iya. Gita, oke. Okay. Gereja ini dibangun pada tahun 1876. Lalu diresmikan sebagaimana bentuk yang sekarang ini 1912. Bentuknya sampai 1912 sampai sekarang nggak berubah. Kalau usia jemaat sendiri, ya, usia jemaatnya. Jemaat sendiri itu tanggal 13 Desember nanti sudah 156. Sudah 156 tahun. Ini adalah gereja tertua di Jawa Barat. Jawa Atau mungkin se-Jawa saya kurang, tetapi yang terang se-Jawa Barat tertua. Didirikan dan dibangun oleh keluarga Anggun Sui. Anggun Sui itu adalah pendirinya. Itu adalah pendiri pertama, pendiri gereja ini, pendiri jemaat ini. Itu keluarga Tionghoa dari pedagang ya. Mereka itu adalah pedagang, lalu karena tergerak hatinya mereka mendirikan jemaat. Ini mimbar ini juga seusia sama lah. Ini juga sudah lama juga. Mungkin banyak di gereja sudah enggak ada kayak gitu. Iya. Untuk kegiatan sendiri selain berdoa, di kebaktian hari Minggu itu kita melaksanakan 3 kali kebaktian. Kebaktian umum yang pertama itu pukul 7. Kemudian ada kebaktian malam 4 ya, gitu ya. Ada kebaktian 4 jenis kebaktian, kebaktian anak itu pukul 08.30. Kemudian kebaktian remaja pukul 10, kemudian kebaktian umum yang kedua itu pukul 18. Sudah pernahkah gereja ini direnovasi sebelumnya? Apa sudah sekian lama berdiri? Kalau renovasi dalam arti kata perbaikan. Ya. Tapi bentuknya sama sekali kalau tidak berubah. Bentuk masih. Bentuknya masih sama. Di foto sampai sekarang. Yang seperti yang sudah tunjukin. Iya. Kalau nggak ditambal soalnya pada rokah, contohnya itu kan masih itu yang usia. Oh, seperti itu. Nah, itu kan masih bangunan yang dilepon dengan pasir. Dengan pasir. Bata merah. Kalau dulu kan ada itu kayak kapur. Kapur. Itu masih yang belum sempat diganti sebagai. Kalau yang sudah rusak, itu saja paling. Kegiatan toleransi beragama, apa yang biasa dikerjakan? Iya, kita dengan masyarakat sekitar ya. Dengan masyarakat sekitar. Selama ini kita memang berhubungan baik ya, nggak pernah ada gesekan apa-apa ya. Kita saling menghormati, ya kita menghormati mereka keluarga. Tapi ya selama ini rukun-rukun saja ya. Iya. Setiap ada kebaktian, justru yang turun tangan juga membantu parkir, maksud mereka dari pihak mereka ya. Iya. Misalnya ada perayaan Natal atau perayaan kegiatan gereja gerejawi lah. Keamanannya juga lebih. Jadi saling membantu ya. Tapi saling membantu satu sama lain. Ya, ada beberapa program kegiatan gereja juga itu yang bersentuhan dengan masyarakat. Nah, posyandu yang ada di sekitar gereja, gitu ya. Jadi kita ikut aktif di dalam kegiatan posyandu juga, gitu ya. Kemudian juga ketika ada peringatan hari ulang tahun proklamasi, kita juga berpartisipasi, jadi tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, tetap akur, seperti itu. Toleransinya cukup. Untuk lebih luas mungkin, kita juga ada program yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Iya. Kegiatannya seperti apa itu kalau kita donor darah? Donor darah selain itu? Iya, 3 bulan sekali, Pak ya. Oh, 3 bulan. Kemudian kemarin yang terakhir itu kebetulan kan Indramayu itu ada korban banjir ya. Korban banjir ya. Ya, ada beberapa daerah yang tergenang banjir dan kita juga aktif bekerja sama dengan Badan Pekerja Majelis Klasik Cirebon. Itu kita juga memberikan bantuan-bantuan. Kenapa? Minggu ada apa? Kegiatan Komisi Pemuda. Komisi Pemuda itu kegiatannya seperti apa? Kita buka bersama ya. Buka bersama. Kita ada dengan
yatim piatu ya. Oh, dengan yatim piatu. Salah satu panti asuhan yang ada di Indramayu. Nah, kita berkunjung ke sana, kita memberikan kita mengadakan kegiatan. Iya. Ya. Oke.